Oke, baiklah kita mulai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah ya, kita mulai aja untuk perkuliahan hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk tugas presentasi hari ini, yaitu tentang business process modeling menggunakan BMPN ya. Untuk pertamanya, siapa yang akan mulai kelompok 1, 2, 3? Sudah siap semua dan Ibu sudah lihat di emailnya, sudah dikirim semua materinya. Baiklah, silakan bersiap karena semuanya sudah hadir ya. Kelompok berapa yang akan mulai? Halo. Assalamualaikum. Halo. Baik, silakan yang akan memulai presentasi dulu kelompok berapa? Halo, dengar nggak ya? Oke, kelompok A. Baik, kelompok A silakan dipersiapkan sinyalnya ya, di sini sinyalnya putus-putus. Halo, Bu. Udah bisa dimulai, Bu. Oke, silakan. Karena koneksinya di sini agak putus-putus ya. Silakan kelompok A ini ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami, yaitu kelompok A. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Business Process Modeling Notation. Jadi sebelumnya kita masuk pada pengertian BPMN. Jadi Business Process Modeling Notation ini adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Berikut secara singkat BPMN. BPMN merupakan kepanjangan dari Business Process Model Annotation, yaitu sebuah standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group. BPMN versi terakhir hingga adalah BPMN 2.0.1 yang dirilis pada bulan September 2013. Tidak terjadi perubahan yang signifikan dari versi 2.0 yang dirilis bulan Januari 2011.
Hingga saat ini sudah banyak organisasi besar yang menerapkan standar BPMN untuk mewujudkan proses bisnis dan sepertinya BPMN akan menjadi sebuah standar internasional yang baku. Yang ketiga, tujuan dari BPMN. Tujuan utama dari usaha BPMN adalah menyediakan suatu notasi yang mudah dipahami oleh semua masyarakat, terutama pegiat yang menciptakan draft permulaan dari proses-proses sampai dengan pengembangan teknis meliputi alur dan pekerjaan dalam bentuk model atau notasi. BPMN juga menciptakan suatu jembatan terstandarisasi untuk gap antara desain proses bisnis dan implementasi proses. Pentingnya BPMN standar proses pemodelan BPMN menciptakan jembatan standar yang mengurangi kesenjangan antara proses bisnis dan pelaksanaannya. Yang terakhir, BPMN memungkinkan Anda untuk proses model dalam cara bersatu dan berstandar sehingga setiap orang dalam organisasi dapat saling memahami. Berikut kita masuk pada elemen business process modeling notation. Yang pertama ada flow object yang merupakan elemen grafis utama untuk menentukan perilaku dalam proses bisnis. Ada tiga bagian dari flow object yaitu events, activities, dan gateways. Yang kedua, connecting objects. Ada tiga cara menghubungkan objek arus informasi satu sama lain atau lainnya, yaitu sequence flow, message flow, dan asosiasi. Yang ketiga, streamlines. Ada dua cara pengelompokan unsur-unsur pemodelan utama melalui streamlines. Yang pertama, pools. Yang kedua, lanes. Yang keempat, artifacts digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang proses. Ada dua artefak standar, tapi pemodel atau alat pemodelan bebas untuk menambahkan sebanyak artefak yang diperlukan. Artefak terdiri dari grup dan data objek. Berikut ini adalah penjelasan dari elemen business process modeling notation. Yang pertama, flow object. Terdiri atas yang pertama, events. Event merupakan sesuatu yang terjadi selama jalannya proses atau koreografi, mempengaruhi aliran dari model dan biasanya memiliki penyebab atau pemicu dan atau dampak. Event digambarkan dalam lingkaran terbuka untuk membedakan fungsinya. Ada tiga jenis event berdasarkan pengaruh aliran proses, yaitu awal, menengah, dan akhir. Berikut adalah contohnya. Start, intermediate, dan end. Yang kedua, ada activities, yang merupakan sebuah istilah umum untuk suatu kegiatan yang memperlihatkan perusahaan melakukan proses. Jenis kegiatan yang merupakan bagian dari proses sebuah model digambarkan bulat persegi panjang. Seperti ini, untuk test dan subproses. Yang ketiga, gateways digunakan untuk mengontrol perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dalam proses. Dengan demikian akan menentukan percabangan, forking, penggabungan, dan bergabung dengan jalur. Untuk notasinya seperti ini. Berikut kita masuk pada elemen yang kedua yaitu connecting object. Yang terdiri atas yang pertama, sequence flows. Sequence flows adalah sebuah arus urutan yang digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses. Notasinya seperti ini. Yang kedua, message flows digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku yang telah dipersiapkan untuk mengirim dan menerima mereka. Notasinya seperti ini.
Dan yang ketiga, asosiasi yang digunakan untuk menghubungkan informasi dengan artefak dengan elemen BPM grafis. Teks penjelasan dan artefak lain dapat terkait dengan grafik elemen. Semua mata panah pada asosiasi menunjukkan arah aliran, misalnya data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nani. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada guidelines. Adalah representasi grafis dari pelaku kolaborasi. Hal ini juga bertindak sebagai guideline dan wadah grafis untuk karakterisasi 100% kejahatan dari polisi lain. Gambarannya seperti ini. Selanjutnya ada lines. Adalah karakterisasi dalam proses. Terkadang dalam pool akan memperpanjang seluruh proses baik secara vertikal ataupun horizontal. Jalur yang digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan kejahatan. Gambarnya seperti itu. Selanjutnya. Yang keempat adalah efek. Adalah pengelompokan unsur-unsur grafis yang berada dalam kategori yang sama. Grup adalah salah satu cara di mana kategori benda dapat secara visual ditampilkan pada diagram. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada data objek. Memberikan informasi tentang apa yang perlu dihadapkan atau apa yang mereka hasilkan. Data objek dapat mewakili benda tunggal atau koleksi benda-benda. Data input dan data output memberikan informasi yang sama untuk proses. Gambarannya seperti ini. Ada data objek collection, data input, dan data output. Selanjutnya. Selanjutnya ada prosedur pengembangan BPMN dengan perangkat lunak. Menggunakan alat perangkat lunak akan memungkinkan Anda membuat diagram lebih cepat dan membuat model proses bisnis menjadi lebih efektif. Pastikan memilih perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat memulai penyusunan diagram, membuat profesional dengan mudah. Diagram alur BPNN dengan template dan sampel yang sudah jadi. Lalu berikan diagram Anda tampilan profesional dan menarik dengan berbagai tema dan efek. Selanjutnya, manfaatkan kemampuan intuitif seperti seret dan lepas atau drag and drop. Luruskan dan posisikan dan sambungkan otomatis untuk membuat diagram lebih efisien. Lalu bekerja dalam ekosistem konten yang memberikan set unit dari bentuk BPNN 2.0 atau lebih yang terdapat ratusan simbol secara grafis. Memiliki tingkat dukungan yang memungkinkan untuk membuat BPNN dasar dan diagram yang lebih detail dengan logika pengecualian, sumber daya dan informasi peran, informasi aliran data dasar, dan informasi komunikasi di antara peserta. Lalu memeriksa kesalahan dengan memvalidasi diagram Anda terhadap 76 aturan logika terkait dengan kebenaran visual berdasarkan standar BPMN 2.0 dan menyajikan daftar masalah untuk Anda tinjau. Lalu memuat set aturan logistik khusus Anda sendiri terkait dengan kebenaran visual. Lalu membagikan pekerjaan Anda secara bebas sebagai tautan aman berbasis web, tampilan, gambar, atau PDF dan membalas komentar secara online. Selanjutnya berkolaborasi dengan orang lain menggunakan pembuatan bersama komentar dan anotasi. Lalu mengedit bersama diagram dengan tim untuk menyimpan satu versi kebenaran dan meminimalkan konflik versi.
lalu melihat siapa yang bekerja pada bagian tertentu dari diagram, mendapatkan pemberitahuan tentang perubahan, dan memilih kapan menggabungkan perubahan itu menjadi file master. Selanjutnya, mengintegrasikan diagram terkait data ke dalam dashboard Power BI. Integrasi ini dapat membantu mendorong inteligensi operasional dan bisnis sehingga dapat lebih memahami gambaran keseluruhan. Selanjutnya, mengotomatiskan alur kerja proses bisnis sendiri, mempercepat proses pembuatan, dan memberikan EU waktu lebih untuk fokus pada inisiatif strategi. Selanjutnya, mengakses diagram hampir dari mana saja pada browser atau aplikasi. Selanjutnya. Di sini ada contoh diagram BPNN. Contohnya pendaftaran mahasiswa. Keterangannya simbol database yang disebut dengan artifact yang menunjukkan bahwa data yang ada masuk dalam sistem. Lalu ada simbol bulat berwarna hijau kekuning-kuningan menandakan awal proses dan merah sebagai akhir proses. Di sini bisa dilihat merahnya ada dua, berarti akhir prosesnya bisa terjadi dua hal. Lalu tanda plus pada kotak proses menunjukkan di dalam proses itu masih ada proses lain di dalamnya. Jadi di dalam proses masih ada proses yang lain, seperti pemilihan. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Layar selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang merasa bingung atau mau bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Oke, baiklah untuk kelompok A. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian untuk kelompok yang lain, silakan bertanya. Silakan yang akan bertanya. Setiap kelompok harus bertanya ya.
Oke, kelompok lain? Kelompok yang lainnya? Silakan bertanya. Ibu, saya ingin bertanya. Dari kelompok mana? Sebutkan kelompok C, kelompoknya Bu. Dan namanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalia Mardiah dari kelompok C ingin bertanya, adakah manfaat dari penggunaan BPMN? Baik, terima kasih Kak Amalia atas pertanyaan. Baik, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Amalia mengenai manfaat BPMN. Untuk secara umumnya, manfaat dari BPMN yaitu yang pertama, BPMN dapat menggambarkan keseluruhan proses dalam suatu diagram sederhana sehingga representasi proses bisnis relatif lebih cepat dipahami. Jadi di sini BPMN itu membuat suatu proses diagram sederhana sehingga orang-orang lebih cepat memahami. Yang kedua, BPMN mampu memodelkan aliran pesan. Yang ketiga, BPMN mampu memodelkan aliran proses secara sekuensial dari kejadian awal sampai hasil akhir. Seperti pada contoh yang telah kami jelaskan ini. Bagaimana Kak Amelia, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, yang lainnya? Ibu, saya ingin bertanya. Silakan bertanya kelompok A ya. Ini kelompok berapa? Oh, kalau udah kelompok yang mewakilkan gak boleh lagi ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perla Dinda Putri dari kelompok A. Ingin bertanya mengenai apakah semua bisnis bisa dimodelkan dengan business process modeling notation ini? Dan apa saja kekurangan di dalam BPMN diagram ini? Terima kasih. Terima kasih, Kak Fidu, untuk pertanyaannya. Ini tadi yang presentasi kelompok A kan? Ya, Bu, iya. Yang bertanya tadi kelompok A juga? Kelompok C, Bu. Kelompok C. Tadi siapa namanya? Kelompok C. Iya, Bu, maaf, Bu. Kelompok C maksudnya. Kelompok C ya? Iya. Ini kelompok C tadi Intan ya?
Kenapa, Bu? Intan tadi. Firly, Bu, yang nanya dari kelompok C. Iya. Oke. Oke, kelompok A. Silakan. Pertanyaannya perlu diulang tidak itu kelompok A? Jelas, Bu, jelas. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Firly. Yang pertama, apakah semua bisnis itu bisa menggunakan model BPMN? Jadi umumnya model BPMN itu bisa digunakan untuk semua bisnis. Model BPN ini dipilih karena dianggap dapat menggambarkan kondisi proses bisnis yang sebenarnya, yang melibatkan berbagai pihak di luar perusahaan dalam mengelola logistik, dan kebanyakan komunikasi antar entitas bisnis dilakukan melalui pesan-pesan dalam konsep e-business atau electronic business. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa saja sih kekurangan BPMN? Jadi, kekurangannya yang pertama, simbol-simbol pada BPMN terlalu complicated untuk diimplementasikan pada real transaksi di industri. Jadi, simbol-simbol dari BPMN ini sulit untuk diimplementasikan pada transaksi-transaksi di kerja nyata di industri. Yang kedua, BPMN tidak bisa menggambarkan hasil dari proses dan model resiko, sehingga Key Performance Indicator atau KPI tidak bisa digambarkan menggunakan notasi BPMN. Yang ketiga, tidak bisa menggambarkan konseptual modeling, bisnis logik, dan detail dari aktivitas. Sekian, Kak Firly. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, makasih Kak Aldo. Iya, sama-sama. Ibu, kalau kelompok C ada yang nanya lagi gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau misalnya memang belum paham, silakan bertanya, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya, bagaimana notasi dari BPMN? Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, elemen BPMN kan ada empat. Nah, dalam elemen itu terbagi-bagi lagi seperti pada flow object, events, activities, gateways, dan lain-lain. Jadi, masing-masing elemen itu ada notasinya. Yang pertama, flow object. Kan terdiri atas tiga, yaitu event, aktivitas, dan gateways. Nah, untuk event sendiri, notasinya seperti ini. Bulat untuk startnya. Ke lingkaran dua, ini untuk intermediate-nya, dan bulatan merah ini untuk end-nya. Nah, untuk aktivitas, notasinya seperti ini. Untuk task-nya dan subprosesnya seperti ini. Nah, untuk gateways-nya, simbolnya seperti ini. Bulat ketupat. Nah, untuk yang notasi kedua, elemen yang kedua kan connecting object. Nah, itu terbagi atas sequence flows, message flows, dan asosiasi. Nah, untuk sequence flows itu notasinya seperti ini. Tanda panah ke kanan, lurus. Yang kedua, message flows-nya seperti ini, garis putus-putus. Dan yang ketiga, untuk asosiasi seperti ini. Terus elemen yang ketiga, swim lines, kan terdiri atas pools dan lanes. Untuk pools-nya seperti ini. Pools itu kayak lebih secara umumnya. Representasi umumnya, kalau lanes itu terperinci lagi. Jadi dia bagian di dalam pools. Notasinya seperti ini. Untuk yang elemen keempat kan artifacts terdiri atas grup dan data objek. Nah, untuk notasi dari grupnya seperti ini dan notasi dari data objeknya seperti ini. Data objek, kata data objek yang bagian collection ada data untuk input dan data untuk output.
Jadi gitu Kak Intan, apakah sudah jelas? Terima kasih Kaldo, sudah jelas. Ya, sama-sama. Ini kelompok B nggak bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok B ingin dari kelompok bertanya, seberapa penting sih bisnis proses modeling ini dalam untuk kita ini? Masih anak baru. Maaf, Mat, putus-putus suaranya. Jadi, seberapa penting bisnis proses modeling ini untuk kita? Oh ya, terima kasih, Mat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad. Seberapa penting sih BPMN bagi kita? Jadi BPMN itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena BPMN itu memberikan setiap orang pandangan yang jelas tentang proses dari awal hingga akhir. Jadi dengan BPMN ini kita lebih memahami suatu proses bisnis. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, ini contoh pentingnya BPMN untuk kita. Pertama, BPMN adalah standar proses pemodelan yang diterima secara internasional. Jadi BPMN ini sudah diakui secara internasional. Kedua, BPMN adalah suatu metodologi pemodelan proses. Jadi ini metode. Jadi BPMN ini adalah suatu metode untuk melakukan pemodelan proses. Yang ketiga, BPMN menciptakan jembatan standar yang mengurangi kesenjangan antara proses bisnis dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, BPMN memungkinkan kita untuk proses model dalam cara bersatu dan standar sehingga setiap orang dalam organisasi dapat saling memahami. Jadi intinya BPMN memudahkan kita untuk lebih mengetahui urutan aktivitas bisnis yang diperlukan dari awal hingga akhir. Jadi seperti itu. Baik, Aldo, terima kasih. Yo, sama-sama. Oke, baiklah ya, sudah 4 pertanyaan dan dijawab dengan baik oleh kelompok A. Untuk yang kelompok A, silakan tutup presentasinya, dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami dan juga telah memberikan pertanyaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok B atau C dulu, silakan. Kelompok B. Bapak B, oke, silakan dipersiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafita Sari, selaku perwakilan dari kelompok B, berkesempatan di sini untuk menjelaskan mengenai materi UML. Anggota kelompok yaitu saya sendiri, Nafita Sari, lalu Aulia Puspa Nabila, Ahmad Baru, dan Muhammad Raihan Zulfikar. Next. Langsung ke materinya, yaitu BPM, Business Process Modeling. Business Process Modeling atau pemodelan proses bisnis merupakan diagram yang umum mewakili urutan kegiatan secara implisit, berfokus pada sebuah proses, tindakan, dan kegiatan. Sumber daya yang digambarkan dalam PPB menunjukkan bagaimana mereka akan diproses. PPB adalah lintas fungsional, biasanya penggabungan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen dalam sebuah institusi. Artifak adalah elemen yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan dari sebuah proses. Bentuk dan penggunaan artifak itu bermacam-macam dan bisa lebih luas tergantung dari standar pengertian BPMN yang digunakan organisasi atau perusahaan. Dalam situasi lebih rumit, pemodelan proses juga dimasukkan pada aktivitas proses eksternal pada organisasi dan sistem yang dimasukkan ke dalam sebuah proses primer atau utama. Next. Definisi proses bisnis menurut pakar Hammer dan Kempi 1945 P35. Proses bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang memerlukan satu atau lebih masukan atau input dan membentuk suatu keluaran atau output yang memiliki nilai yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, Indrajit 2002 P3. Proses bisnis adalah sejumlah aktivitas yang mengubah sejumlah input menjadi Paul Harmon. Bisnis 2003. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis di mana mencakup inisiasi input, transformasi dari suatu informasi yang menghasilkan output. Next. Selanjutnya ada Business Process Modeling Notation atau BPMN. Business Process Model and Notation adalah standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam diagram proses bisnis atau disingkat BPD. Berdasarkan pada teknik flowchart yang sangat mirip dengan diagram aktivitas dari Unified Modeling Language atau UML. Tujuan dari BPM adalah untuk mendukung manajemen proses bisnis untuk pengguna teknis dan pengguna bisnis dengan memberikan notasi yang intuitif bagi pengguna bisnis, namun mampu mewakili proses semantik yang kompleks. Spesifikasi BPMN juga menyediakan pemetaan antar grafik, notasi, dan konstruksi dasar bahasa eksekusi, khususnya bahasa eksekusi proses bisnis atau yang disingkat BPMN. Diagram BPMN terdiri atas elemen. Elemen ini terbagi atas 4 kategori. Yang pertama itu flow object. Flow object adalah elemen utama yang menggambarkan karakteristik dari sebuah proses bisnis. Flow object terdiri dari 3 elemen, yaitu event. Event adalah suatu yang terjadi selama rangkaian dari sebuah bisnis proses. Event ini mempengaruhi alur dari proses dan biasanya memiliki sebuah tindakan atau sebuah hasil. Simbolnya adalah berbentuk lingkaran dan berdasarkan alur pengaruhnya terdapat 3 jenis event, yaitu start event. Start event ini adalah simbol yang mengindikasikan sebuah proses yang akan dimulai. Yang kedua itu intermediate event. Simbol intermediate terletak di antara start event dan end event. Simbol ini akan mempengaruhi alur proses, tetapi tidak akan memulai atau secara langsung menghentikan proses.
Yang ketiga itu end event, diindikasikan sebagai simbol untuk mengakhiri sebuah proses. Selanjutnya ada connecting object. Connecting object adalah elemen yang menghubungkan flow object. Connecting object juga memiliki tiga jenis elemen, yaitu pertama alur sequence atau sequence flow digunakan untuk menunjukkan urutan yang kegiatan akan dilakukan dalam sebuah proses. Kemudian ada alur pesan atau message flow digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antar dua entitas yang siap untuk mengirim dan menerima. Kemudian yang terakhir ada asosiasi atau association digunakan untuk asosiasi data, informasi, dan artefak dengan aliran benda. Kemudian selanjutnya ada swim lanes. Swim lanes adalah pengelompokan dari beberapa model elemen. Swim lanes itu digunakan untuk memisahkan dan mengatur kegiatan oleh peserta sehingga kita secara intuitif dapat memahami siapa yang bertanggung jawab untuk setiap event. Swim lanes ada dua jenis, yaitu pools kemudian lane pools. Untuk pool sendiri adalah semua business flow diagram mengandung setidaknya satu pool. Kemudian tentang lane pools yang dibagi lagi menjadi sub swim lanes. Untuk selanjutnya ada artifacts. Artifacts itu adalah elemen yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan sebuah proses. Bentuk dan penggunaan artifact itu bermacam-macam dan bisa lebih luas tergantung dari standar pengertian BPMN yang digunakan. Saat ini terdapat tiga settingan pengaturan artifacts, yaitu pertama data objek, grup, dan juga notasi. Untuk data objek sendiri digunakan untuk menjelaskan data apa yang dibutuhkan dalam proses grup. Kemudian untuk grup, untuk mengelompokkan sejumlah aktivitas dalam proses tanpa mempengaruhi proses yang sedang berjalan. Kemudian annotation digunakan untuk memberi catatan agar diagram menjadi lebih mudah dimengerti. Sekian selesai kami, jika ada yang bertanya silakan. Oke, silakan, siapa akan bertanya? Sudah selesai ya tadi presentasinya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Tidak ada penjelasan tentang itu ya? BPMN ya? Itu ada Bu di makal tapi lupa ditaruh. Oke. Untuk selanjutnya, sesi pertanyaan silakan yang mau bertanya kelompok lainnya.
Oke, kelompok lainnya yang mau bertanya? Ya, Bu, saya ingin bertanya. Saya Kamalia Mardia dari kelompok C ingin bertanya, sebutkan kelebihan dari penggunaan BPMN. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kamalia. Jadi, kelebihan BPMN itu, yang pertama, proses dan cara kerjanya hampir sama dengan yang sudah dipelajari seperti flow map atau flow chart. Lalu yang kedua itu, terdapat simulasi pada pengujian proses bisnis. Dan yang ketiga, validasi error apabila ada relasi yang tidak nyambung. Mas, sudah jelas, Kak? Iya, sudah. Terima kasih. Saya mau bertanya. Saya Indah Nasari dari kelompok C. Saya ingin bertanya kenapa pemodelan menggunakan BPMN? Terima kasih. Maaf, Kak. Gimana, Kak, soalnya? Kenapa pemodelan menggunakan BPMN? Baik, saya akan jawab dari Kaintan. Model BPMN dipilih karena dianggap Oke, model BPMN dipilih karena menggambarkan kondisi proses bisnis yang sebenarnya, yang melibatkan berbagai pihak di luar perusahaan dalam mengelola logistik, dan kebanyakan komunikasi antar entitas bisnis dilakukan melalui pesan-pesan dalam konsep e-bisnis. Gitu. Oke, jelas, Kendan? Ya, oke, terima kasih. Izin bertanya. Iya, Kak Dok, silakan. Jadi, saya Aldo dari kelompok K ingin bertanya, apa sih perbedaan fungsi dari elemen connecting object dan swim lanes? Terima kasih. Maaf kalau perbedaan swim lane sama connecting objects. Connecting objects. Oke, okay, kalau. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaldo. Jadi, kalau connecting object itu elemen yang untuk menghubungkan flow object. Sedangkan, kalau swim lines itu digunakan untuk memisahkan dan mengatur kegiatan oleh peserta. Sehingga kita secara intuitif dapat memahami siapa yang bertanggung jawab untuk setiap event tersebut. Baik, terima kasih Kak Haru. Iya, sama-sama Kak Haru.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Saya dari kelompok C, Verla Dinda Putrajara, ingin bertanya mengenai apa saja sih tahapan proses dalam proses bisnis ini. Terima kasih. Kembali boleh diulang pertanyaannya? Iya, apa saja tahapan dalam membuat proses bisnis? Gimana kelompok 2? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firly. Jadi ada 5 tahapan dalam yang pertama itu perencanaan dan strategi yang tepat. Lalu yang kedua, desain dan pemodelan bisnis. Yang ketiga, implementasi proses bisnisnya. Lalu yang keempat, pemantauan dan pengendalian proses. Dan terakhir, perbaikan atau pengembangan.
Apa sudah jelas, Kak Firly? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Kak Ahmad. Iya, sama-sama. Oke, dari pertanyaan Firly yang tadi sudah dijawab oleh kelompok B. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik, pertanyaan terakhir ya. Ibu mau bertanya dengan kelompok B? Baik, Bu. Oke, baik ya. BPMN ini kan biasa digunakan sebagai pelayanan yang ada di akademik perguruan tinggi, kemudian perusahaan, dan pemerintahan ya. Dia akan lemah pada bidang perindustrian. Nah, dengan adanya BPNN ini, apakah menurut Anda pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien dalam melayani suatu pelayanan di perusahaan? Oke, sudah paham pertanyaannya? Paham, Bu. Oke. Bu, saya mau coba jawab, Bu. Oke, silakan. Mungkin bagi saya, tentu saja dari BPMN ini ada manfaatnya bagi perusahaan, terutama dalam mengarungi sebuah kompetisi bisnis, Bu. Kayak semacam, sebagai contoh, kayak meningkatkan kemampuan dalam bisnisnya, terus jadi mereka tahu untuk terus mengembangkan proses bisnis agar dapat mengimbangi kompetitor, kemudian mengurangi biaya dan juga meningkatkan keuntungan yang tentunya akan memunculkan dampak positif terhadap perusahaan dan kemudian juga meningkatkan efisiensi, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya rasa cukup ya. Silakan ditutup untuk kelompok B, dilanjutkan dengan kelompok C. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Asih Susanti selaku dosen di mata kuliah Teori Sistem Informasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami dari kelompok C yang terdiri dari Firly Adinda Putri Ajahara, Intan Ratnasari, dan saya sendiri Kamalia Mardia akan mempresentasikan mengenai bisnis proses modeling dengan BPMN diagram. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menjelaskan. Untuk yang pertama yaitu ada definisi business process modeling notation. Business process modeling notation adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antar peserta dalam kegiatan yang berbeda. Singkatnya, business process modeling notation yaitu suatu metode pemodelan bisnis dan sebagai alat desain pada sistem yang berbasis pesan atau message basis. Business process modeling atau BPM atau pemodelan proses bisnis atau PPB merupakan diagram yang umum mewakili urutan kegiatan secara implisit berfokus pada sebuah proses, tindakan, dan kegiatan. Untuk selanjutnya itu ada tujuan business process modeling notation. Yang pertama yaitu untuk menyediakan notasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pengguna bisnis dan masyarakat. Yang kedua yaitu business process modeling notation juga menciptakan suatu jembatan terstandardisasi untuk gap antara desain proses bisnis dan implementasi proses. Yang ketiga adalah untuk memastikan bahwa bahasa XML language yang dirancang untuk melaksanakan proses bisnis seperti business process execution language for web service dan business process modeling language dapat diekspresikan secara visual dengan notasi yang sama. Lalu ada manfaat business process modeling notation. Yang pertama itu ada komunikasi dan kolaborasi lebih mudah untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada representasi visual sederhana tentang langkah-langkah. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyesuaikan berdasarkan peran pemangku kepentingan, misalnya analisis, seperti proses, manajer, pengembang, tim eksternal, dan konsultan. Yang keempat ada mengidentifikasi masalah dalam proses yang mungkin memerlukan solusi. Yang kelima ada wawasan tentang area potensial untuk peningkatan, yang terakhir yaitu mendorong hasil berkualitas tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Selanjutnya ada elemen business process negotiation. Ada tiga, yaitu ada gateways, activities, sama event. Flow object adalah elemen grafis utama untuk menentukan perilaku dalam proses bisnis. Ada tiga flow object sebagai berikut, yaitu pertama ada event dipresentasikan oleh lingkaran adalah sesuatu yang terjadi selama proses bisnis. Event mempengaruhi aliran proses dan biasanya memiliki penyebab atau pemicu atau dampak atau hasil. Ada tiga jenis event berdasarkan ketika mereka mempengaruhi aliran, yaitu ada start, intermediate, dan end. Selanjutnya, ada activity diwakili oleh persegi panjang, bulat, sudut, dan merupakan istilah umum untuk pekerjaan yang melakukan perusahaan. Kegiatan dapat
berupa atom atau non-atomik atau gabungan. Jenis-jenis aktiviti adalah tak sedang sub-proses. Gateway diwakili oleh bentuk berlian familiar dan digunakan untuk mengontrol divergensi dan konvergensi sequential flow. Dengan demikian akan menentukan keputusan tradisional serta forking tersebut penggabungan dan bergabung jalur. Selanjutnya yang kedua itu ada connecting object adalah cara menghubungkan objek arus informasi satu sama lain dan satu sama lain atau dengan yang lainnya. Ada tiga connecting object sebagai berikut. Itu ada sequence flow adalah sebuah arus digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses. Message flow adalah sebuah arus digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku dan telah dipersiapkan untuk mengirim atau menerima mereka. Yang ketiga ada association adalah sebuah arus digunakan untuk menghubungkan informasi dan artefak dengan elemen business proses modeling association grafis. Teks penjelasan dan artefak lain dapat terkait dengan grafis elemen. Semua mata panah pada asosiasi menunjukkan arah aliran. Asosiasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana data input dan output dari aktivitas. Selanjutnya, swim lanes adalah pengelompokan dari beberapa model elemen. Swim lanes digunakan untuk memisahkan dan mengatur kegiatan oleh peserta sehingga kita secara intuitif dapat memahami siapa yang bertanggung jawab untuk setiap event. Swim lanes ada dua jenis yaitu pool dan lane. Pool adalah representasi grafis dari perilaku atau peserta kolaborasi. Hal ini juga bertindak sebagai swim lane atau wadah grafis untuk partisi satu set kegiatan pool lain. Biasanya dalam konteks B2B, pool A mungkin memilih internal yang rinci dalam bentuk proses yang akan dieksekusi. Lane adalah partisi sub dalam proses, terkadang dalam pool akan memperpanjang seluruh proses baik secara vertikal ataupun horizontal. Jalur yang digunakan untuk mengatur dan mengategorikan kegiatan. Selanjutnya dibacakan oleh Kapirli. Selanjutnya, di sini ada elemen business process modeling notation. Yang poin keempat adalah, artifacts adalah elemen yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan dari sebuah proses. Bentuk dan penggunaan artifacts itu bermacam-macam dan bisa lebih luas tergantung dari standar pengertian business process modeling notation yang digunakan. Di sini ada beberapa poinnya lagi. Yang pertama ada data object, yang dimana adalah mekanisme untuk menunjukkan bagaimana data dan dokumen yang diperlukan atau dihasilkan oleh aktivitas digunakan dalam proses, yaitu dihubungkan menggunakan asosiasi. Yang kedua ada grup, yaitu adalah pengelompokan unsur-unsur grafis yang berada dalam kategori yang sama. Jenis pengelompokan tidak mempengaruhi sequential flow dalam grup. Grup dapat digunakan untuk dokumentasi atau analisis tujuan. Yang ketiga ada annotation adalah sebuah mekanisme modeler untuk memberikan informasi teks tambahan untuk pembaca. Annotation juga diartikan komentar atau deskripsi singkat untuk memperjelas dari sebuah diagram. Slide selanjutnya. Di sini ada kelebihan business process modeling notation. Poin yang pertama ada dapat menggambarkan keseluruhan proses dalam satu diagram sederhana sehingga representasi proses bisnis relatif lebih cepat dipahami. Poin yang kedua, mampu memodelkan aliran pesan. Poin yang ketiga, mampu memodelkan aliran proses secara sekuensial dari kejadian awal sampai kejadian hasil akhir. Slide selanjutnya. Di sini ada kekurangan business process modeling notation. Ada beberapa poin yang pertama adalah
simbol-simbol pada business process modeling notation terlalu complicated untuk diimplementasikan pada real transaksi di industri. Poin yang kedua, business process modeling notation tidak bisa menggambarkan hasil dari proses dan model risiko, sehingga key performance indicator atau KPI atau KPI tidak bisa digambarkan menggunakan notasi business process modeling notation. Poin yang ketiga, tidak bisa menggambarkan konseptual modeling business logic dan detail dari aktivitas. Slide selanjutnya. Di sini saya ada contoh dari business process modeling notation online, yaitu online shopping di Tokopedia. Berikut penjelasan dari diagram tersebut yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah dimulai dengan adanya event, customer menginput nama pada produk dan memilih barang berdasarkan kategori. Yang kedua, sistem mengecek apakah barang ada atau tidak dan akan memunculkannya. Yang ketiga, customer memilih, lalu membeli dan membayar produk yang diinginkan. Yang keempat, sistem memvalidasi pembayaran dan meneruskan transaksi kepada seller. Yang kelima, seller mengecek stok produk. Jikalau ada transaksi, akan dikonfirmasi. Jikalau tidak tersedia seller, akan menambah produk dari supplier. Yang berikutnya, seller menyiapkan, membungkus, mengirimkan produk, dan input resi. Selanjutnya ada customer menerima paket, mengkonfirmasi barang, barang diterima dan memberi ulasan terhadap produk yang telah dibeli. Poin yang berikutnya, sistem meneruskan ulasan dan menambah reputasi seller. Yang terakhir, seller menanggapi ulasan. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang akan bertanya. Oke, kelompok yang lain, silakan bertanya. Izin bertanya. Iya, Kak, silakan. Baik, saya Aldo dari kelompok K ingin bertanya. Di contoh diagram BPM, BPMN yang di Tokopedia,
Nah, di situ kan teman-teman kan ada teman-teman kan di diagramnya ada 4 akhir, ada 5 akhir dari prosesnya. Bisakah teman-teman menjelaskan untuk akhir proses yang di yang pada toko print dan loyalty? Di akhir yang toko print sama loyalty itu bisa maksudnya kalau dijelaskan di 2 poin yang hasil akhir di loyalty sama di toko point, bukan kak? Ya kak, aktivitas apa sih yang terjadi di toko print sama loyalty sehingga bisa terjadi akhir proses di situ? Baik, saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Kak Aldo yang ditanyakan tadi 2 poin, yaitu loyalty dan toko poin. Di sini saya tidak menjelaskan semuanya. Yang pertama, ketika customer sudah menginput nama produk, memilih barang berdasarkan kategori yang diinginkan, lalu sistem mengecek apakah barang ada atau tidak, setelah customer memilih atau membeli dan membayar produk yang diinginkan, lalu sistem akan memvalidasi pembayaran dan meneruskan transaksi kepada seller. Jadi ketika barang diterima, lalu dikonfirmasi, dan konfirmasi itu, di sini kan ada 2 konfirmasinya, ada ulasan atau puas atau tidak puas dengan barang yang diterima. Yang dimaksud Lucky Egg ini adalah, setahu saya, ini adalah sebuah games gitu di dalam Tokopedia, yang dimana Lucky Egg ini berfungsi menghasilkan 2 akhir, yaitu di loyalty dan toko point. Loyalty ini adalah sebuah dari Tokopedia ini, sebuah poin untuk para customer-nya setelah berbelanja, mereka akan dimasukkan ke dalam loyalty. Di mana di Tokopedia akan memilih di mana si customer ini apakah sudah sering berbelanja di Tokopedia atau belum. Itu akan dimasukkan ke dalam loyalty yang nantinya akan diakumulasikan apakah misalkan akan dapat voucher atau tidak. Dan di toko poin ini semua dilakukan pengecekan dari barang yang diterima, terus dikonfirmasi. Di toko poin ini juga ada beberapa poin untuk para customer-nya akan mendapatkan voucher berbelanja atau mungkin dapat ditukarkan dengan yang lainnya. Itu menurut pandangan kelompok C saja sih, Kaldo. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok selanjutnya, silakan bertanya.
Oke, baik, kelompok tiga ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ya, Ibu jelaskan ya. Dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh kalian semua ya, dari tiga kelompok, kita bisa menarik poin-poinnya ya, tentang BPMN ya, diagram. Poin yang pertama yaitu definisi dari BPMN ya. BPMN itu adalah penyediaan notasi ya yang berupa gambar yang mempermudah untuk dimengerti oleh semua orang yang terlibat di dalam bisnis. Nah, jadi notasi itu dimengerti oleh orang yang terlibat di dalam bisnis ya. Atau dengan kata lain, notasi yang berupa gambar untuk digunakan di dalam pemodelan proses bisnis. Nah, jadi dia ini adalah ya notasi atau gambar yang digunakan dalam pemodelan proses bisnis. Nah, kemudian apa sih proses bisnis itu? Nah, proses bisnis adalah kumpulan dari proses yang mendukung proses-proses operasional dalam perusahaan. Nah, jadi semua aktivitas atau kumpulan proses-proses bisnis dalam perusahaan itu disebut dengan proses bisnis. Nah, jadi kaitannya antara proses bisnis dan BPMN yaitu pemodelan proses bisnis itu dilakukan menggunakan BPMN. Tetapi tidak semua perusahaan menggunakan pemodelan BPMN ya. Karena kita belajar materi-materi sebelumnya banyak pemodelan-pemodelan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya sehingga perusahaan itu menjadi maju dan tujuan suatu perusahaan yang diinginkannya terkabul. Jadi BPMN ini di sini cocoknya digunakan oleh pelayanan akademik suatu perguruan tinggi ya. Kemudian dia juga cocok pada pelayanan pemerintahan. Cocok pelayanan perusahaan. Tadi dikatakan di salah satu kelompok tadi ada kelebihan dan kekurangan ya penggunaan diagram BPMN apalagi yang terkait dengan industri karena dia keterbatasan untuk simbol-simbolnya ya. Jadi di situ dia hanya menentukan poin-poinnya aja ya, poin-poin yang inti-intinya saja. Tetapi dia untuk proses ataupun untuk mengetahui kerugian atau laporannya dia tidak bisa ditampilkan. Makanya dia lebih cocok di ada pada perusahaan, perguruan tinggi, sama pemerintahan. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan apa sih langkah-langkah dalam penerapan BPMN itu seperti apa? Di sini Ibu lengkapin ya. Nah, yang pertama langkahnya adalah menetapkan sudut pandang kajian masalah ya, point of view. Nah, sudut pandang ini penting untuk membatasi ruang lingkup masalah. Karena menggambarkan proses bisnis pada suatu lingkup tersebut seringkali sangat rumit dan melibatkan banyak pihak. Sehingga ketika dimodelkan harus ditentukan dari sudut pandang pihak mana model tersebut dibangun. Nah, jadi di sini ada batasannya ya. Jadi dia dari mana sih sudut pandang yang akan dibangun, di mana yang akan dibuat BPNN-nya ya. Jadi permasalahannya ada di mana. Jadi dia tidak semua permasalahan dimunculkan. Jadi dia per poin ya. Jadi di sini ada namanya batasan. Nah, yang kedua yaitu mendefinisikan critical success factor ya. Nah, jadi sukses faktor penyebab suatu sukses itu sebagai ukuran keberhasilan yang ingin dicapai oleh proses bisnis tersebut. Nah, jadi di sini ciri-ciri faktor yang bisa
membuat perusahaan tersebut berhasil dan perusahaan tersebut maju atau sukses itu apa ya. Jadi kita di situ mencari ya. Jadi kita memaparkan dan mendefinisikannya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat abstraksi umum dan melakukan dekomposisi atas proses sehingga dapat dibuat model yang komprehensif pada setiap lapisan prosesnya. Jadi kita membuat rancangan ya, rancangannya secara umum ya, sehingga setiap proses-proses pembuatannya itu kita tahu dan paham. Nah, kemudian yang keempat yaitu menggambarkan modelnya menggunakan BPMN ya. Nah, karena memang penggunaannya tadi penerapan BPNN seperti apa, jadi kita menggambarkan pemodelannya menggunakan BPNN ya. Di mana di BPNN itu ada notasi-notasi dasar ya yang digunakan, yang sudah kalian jelaskan tadi ya, dari inti-inti presentasi kalian tadi itu dari definisi, kemudian dari tujuan, kemudian dari notasi dan implementasinya contohnya seperti apa, sudah lengkap ya menurut Ibu. Jadi di sini dapat disimpulkan di sini dapat disimpulkan ya, dengan semakin ketatnya persaingan bisnis pada saat ini menyebabkan perusahaan berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Analisis proses bisnis merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas proses bisnisnya. Ya, jadi perlu adanya evaluasi untuk kemajuan proses bisnisnya dengan kondisi persaingan bisnis saat ini. Nah, kemudian melalui analisis proses bisnis, maka perusahaan dapat memutuskan proses mana yang dapat dikurangi, diserahkan ke pihak luar, atau dihilangkan sama sekali. Sehingga dapat dikomunikasikan dengan mudah ke semua pihak yang terkait. Diperlukan teknik pemodelan proses bisnis yang praktis tetapi cukup komprehensif mewakili proses yang sebenarnya ya. Jadi di sini ibaratnya hanya poin-poinnya aja tetapi bisa mewakili keseluruhan dari proses bisnis. Nah, selanjutnya pemodelan proses bisnis adalah lintas fungsional, biasanya penggabungan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam situasi yang rumit dan pemodelan proses bisnis juga dimasukkan pada aktivitas proses eksternal pada perusahaan dan sistem yang dimasukkan dalam sebuah primer atau proses utama ya. Di dalam organisasi besar pemodelan proses bisnis cenderung dianalisis dan dipresentasikan secara lebih rinci pada organisasi kecil karena skala kompleksitasnya lebih besar. Nah, dengan adanya pemodelan business process modeling notation atau BPMN menggambarkan suatu business process diagram yang mana didasarkan kepada teknik diagram alur dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasional-operasional bisnis di mana terdapat aktivitas dan kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja, implementasi dari BPM yang diterapkan pada perusahaan ini dengan memastikan selalu kualitas produk dan selalu konsisten dengan harga yang tetap terjangkau di situasi yang sudah banyak perusahaan tersebut alami. Sehingga perusahaan ini tetap menjadi industri yang pangan terbesar dan terjangkau pasar luar maupun dalam negeri. Nah, jadi di sini digambarkan bahwa BPMN ini menggambarkan proses diagram bisnis untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas atau kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja secara keseluruhan ya. Nah, jadi dari BPNN itu disimpulkan bahwa berupa notasi ya atau gambar yang mudah dimengerti oleh semua orang di dalam bisnis ya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini dia mengerti dengan adanya BPN. Oke, saya rasa
dari presentasi kalian semua tadi sudah kita sudah mendapatkan gambaran ya. Kemudian ada poin-poin yang perlu kalian perhatikan dalam BPMN. Oke, saya rasa materi kita hari ini sampai di sini. Selanjutnya Ibu akan absensi. Dan untuk kelompok yang kemarin belum melakukan presentasi, nanti atur jadwal aja di jam lain ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, Ibu absen Bu hari ini. Dan kalian jangan lupa absen juga di grup. Oke, absen untuk yang TI ya, untuk teknik informatika. Terima kasih.